Ini nanti kita akan buat pintu ya. Jadi ini pintunya nanti kita enggak seperti yang ini. Jadi kita mau bikin pintu yang versi lain ya kawan-kawan. Nah, karena di sini cuman bambu villa, jadi kita mungkin agak kesulitan jika memakai engsel. Jadi kita sudah menyiapkan pintu khusus untuk yang seperti ini, dan ini saya rasa cukup kuat kalau cuman untuk ukuran ayam. Nah, ini kawan-kawan, selanjutnya pintunya kita bikin seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, dari sini aja. Nah, jadi pintunya itu kurang lebihnya seperti ini. Ini ya kawan-kawan. Jadi nanti ini tinggal masang saja seperti ini kawan-kawan. Jadi begini kawan-kawan. Ini untuk yang sebelah kanan ini atau sebelah kiri ini harus ada yang panjang, harus ada yang pendek. Ini agak panjang, yang sini pendek. Ya, ini yang berfungsi sebagai, jadi gini kawan-kawan. Ini kan nanti nutupnya seperti ini kawan-kawan. Kenapa yang sebelah sisinya harus ada yang panjang? Seperti ini panjang, beda dengan yang ini ya kawan-kawan. Jadi ini cara kerja cuma gini. Ini tinggal kita masukkan saja di sini. Ini. Ini ya. Kita masukkan di sini ya. Semua masuk. Kita dorong sini. Nah, kenapa yang sisi satunya itu harus pendek? Jadi kalau salah satu sisinya juga pendek, ini usahakan ketika ini yang sisi kanannya yang panjang itu didorong sampai mentok, ini harus cukup, yang satunya ini harus cukup. Nah, selanjutnya kalau sudah cukup gini, kita tinggal menariknya gini, pakai jempol aja bisa ini. Jadi udah cukup kuat ini kawan-kawan. Kita tarik sini aja kuat ini. Nanti kita tinggal masukkan itu ayam-ayam yang sudah agak besar, ditaruh di sini. Ini makanya ini ukurannya saya buat agak besar nih, karena targetnya itu ayam-ayam yang tidur di atas juga kawan-kawan. Nah, sama yang itu kawan-kawan, nanti kita masukin sini ya. Thank you.